Event ini, di samping sebagai ajang kompetisi, juga merupakan sarana untuk mempererat tali silaturahmi antara pemerintah Kota Kediri dan perusahaan yang ada di Kota Kediri. Pekan olahraga dan seni pekerja ini diharapkan menjadi titik awal dalam rangka membangun Kota Kediri lebih baik melalui harmoni antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Dengan berakhirnya kompetisi bola voli ini, selanjutnya kontingen Porseni Pekerja Kota Kediri akan kembali berlaga pada kompetisi bulu tangkis yang digelar pada tanggal 19 hingga 21 April 2017. Sedangkan futsal akan digelar pada tanggal 25 hingga 28 April 2017. Kompetisi akan berakhir pada 1 Mei 2017 dengan lomba akustik sekaligus penyerahan hadiah kepada para pemenang Porseni Pekerja Kota Kediri tahun 2017. Aku persembahkan penuh raga, tempat bersandar dengan segenap jiwa. Nafasku satu, pantang mundur dan ragu-ragu. Indonesia ku, I'm so so I just love you. Pantang menyerah, berbuat untuk Indonesia. Terus berkarya, jadikan satu bukti nyata. Tekad terpaku, menancap di dinding batu. Di kancah dunia, jadikan Indonesia satu. Sinergitas antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja memang sangat dibutuhkan, sehingga nantinya ke depan bisa mencapai situasi dan kondisi yang aman, nyaman, dan tentram, di mana ini semua merupakan cermin dari harmoni Kota Kediri.
dan diharapkan kebersamaan yang ada di Kota Kediri akan berlanjut dari tahun ke tahun. Kami harapkan tentu saja karena ini event dari olahraga, tentu saja junjung tinggi sportivitas. Kemudian kejuaraan diraih benar-benar atas prestasi yang mereka miliki, sehingga nanti tujuan dari kegiatan ini yakni porsi dari pekerja ini tercapai, yaitu peningkatan dari kesehatan mereka yang berimbas kepada produktivitas di ya Pak. Kegiatan ini apakah berlanjut ke tahun-tahun berikutnya Pak? Ini kan sudah yang kelima, jadi tentu saja kami berharap untuk selanjutnya akan tetap berjalan. Ya pemirsa, seperti itulah berlangsungnya pembukaan Pekan Olahraga dan Seni Pekerja Kota Kediri tahun 2017. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan sinergitas antara pemerintah Kota Kediri dengan para pekerja di Kota Kediri dapat semakin ditingkatkan, sehingga dapat mewujudkan Kota Kediri menjadi lebih baik lagi. Akhirnya saya Yumita Agustina mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam JTV.